Ni lagi satu aku pantang. Banyak aku tengok review-review kat... Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, so kembali lagi ke Zaf Vlog pada hari ini. So hari ini Zaf nak buat sedikit review tentang filem Blok 404. Okay, untuk pembuka bicara, filem Blok 404 ni merupakan remake telemovie tahun 2003, iaitu Blok 404. Dia menggunakan nama yang sama. Kalau tak silap, pengarah dia pun sama. Dan watak utama telemovie tu juga muncul di filem. Okay, filem remake Blok 404 ni, first of all, biar Zaf ceritakan tentang telemovie Blok 404 yang dahulu. Okay, Blok 404 dulu, telemovie merupakan salah satu filem yang membuatkan Zaf takut tau. Itu adalah merupakan filem zaman kanak-kanak Zaf yang membuatkan Zaf fobia tengok cerita hantu. Sebab dia masa kita kecil kan, benda tu nampak macam takut lah, dengan hantunya, dengan bunuhnya, macam macam-macam lah dalam filem tu. So Blok 404 punya telemovie tahun 2003 telah meletakkan satu penanda aras yang sangat tinggi tau. Nama Blok 404 tu bagi Zaf macam something yang sangat gah untuk dari segi telemovie. Okay, sebab memang seram, memang obviously memang ramai orang tahu telemovie tu, dan ramai yang menantikan filem Blok 404 ni. Tetapi malangnya, okay, filem ni memang really bad as fuck. Okay, aku dah lama tak mencarut, so here we go. Hari ni Zaf akan mencarut untuk filem ni. First of all, ya Allah, aku masuk-masuk logam tengok filem ni. First of all, benda yang paling aku pantang sekali adalah sound. Ya Allah, pecah ke tak? Sakit telinga aku mendengar. Aku tak nak cerita lebih. Benda ni dah berlaku dalam filem Badang Hantu Wangan. Memang obviously berlaku. Berlaku juga hari ni benda tu terjadi. So aku macam, aduh, ini dah satu bad impression untuk filem ni. Sebab aku menganggap, aku tak kisah skandal production dia. Pergi mampu dia lah. Aku tak ambil kisah. Apa, Datuk Boiman dia ada skandal apa, scammer ke apakah, aku I don't give a fuck. Pergi mampus. Kau nak buat filem, kau buat betul-betul. Tapi malangnya, aku dah expect, okay, kau ada skandal, kau ada apa, macam-macam hal lah kat luar sana. Tapi bila kau nak buat filem, aku ingatkan filem ni okay lah. Bagi aku macam, aku cuba meletakkan skandal kau, meletakkan kau punya apa, bad impression kau, aku tolak ke tepi. Aku masuk pawagam ni dengan hati yang terbuka untuk melihat something, I don't know, maybe membuatkan aku impressed. But then, holy fuck, kau memang minta aku untuk mencarut hari ni. Okay, first of all, sound mixing, ya Allah. Apa dia orang tak ada testing dulu ke sebelum distribute kepada pawagam? Ni dah kali ketiga aku tengok filem, memang hampir pecah telinga aku. Tak adalah pecah, I mean, pekak lah, benda tu macam nyaring gila. Dah lah first scene merupakan satu scene yang banyak menyerit, lagi aku sakit telinga, bingit tu tak. Aku macam, aduh, first impression dah bingit. Second of all, masa permulaan tu, dia menampilkan watak cameo, dua orang watak cameo. Watak pelakon dia, pelakon yang agak popular lah, tak kenal sangat pelakon dia. Kalau bercerita pun, bukannya spoiler pun. Tapi first of all, aku dah nampak kesilapan dia adalah, dia tak tunjuk tau scene potong-potong semua tu, dia tak ada. Okay, maybe lembaga penafisan filem tak membenarkan. Okay, aku tak kisah. Tapi bila dah potong tu, dia tunjuk scene kena potong, and obviously aku boleh nampak dia punya efek potong tu hampir gila. Aku macam, what? Kau boleh nampak benda tu timbul dan macam fake. Kau boleh nampak. Even member aku yang buat saja-saja apa, show off dekat Instagram pun lagi cantik, lagi menakutkan daripada ni. Kau tahu tak? Okay, scene tu settle. Next adalah pembawakan watak. Ya Allah. Okay, filem ni ada ramai tau pelakon, pelakon baru dan juga pelakon lama. Antara ni yang aku boleh nampak, aku boleh ingat tu lah watak-watak dalam Blok 404. Tiga orang nak aku sebut nama-nama dia orang ni. So, pelakon-pelakon ni adalah Nadia Bryan, Raja Azri, Adi Adi Ashraf, Nurisina Munim. Ada beberapa lagi lah. Okay, lakonan, oh my god, Adi Ashraf dengan watak seorang perempuan ni,
dua watak ni aku memang, oi, kenapa kau bukan watak yang kritikal tau, kau watak sampingan yang jadi mangsa, okey? Tapi kau punya perubahan watak tu obvious 180 tau. Contoh watak perempuan, okey, Zaf just bagi tahu random scene. Dalam scene tu, first dia gaduh dengan boyfriend dia, okey, macam nak putus punya punya scene lah, macam gaduh teruk. Lepas tu masuk ke bilik dan pembunuh tu bertopeng masuk dan dia layan pembunuh tu, macam dia ingatkan pembunuh tu adalah boyfriend dia. So tiba-tiba scene tu dia tiba-tiba macam tadi tak ada apa-apa jadi, tiba-tiba dia nak goda apa boyfriend dia. And I was like, what, cepat gila berubah watak dia. Macam it's not logic tau. Orang orang biasa yang tengok filem ni pun kau jadi macam, what, kenapa ni tiba-tiba dia jadi nak menggoda si boyfriend dia ni lah. Tu watak perempuan tu. Kita tengok watak Eddie Ashraf pula. Dia ni lagi seko. Hey, masa awal-awal tu watak dia lain tau. Watak dia jenis yang sangat misteri, yang sangat apa, takut dengan benda-benda yang berlaku, yang dia tak rasa, tak sedar hati lah dengan kawasan tu. Lepas tu tiba-tiba dia jumpa dengan watak pelakon Christina ni, tiba-tiba dia jadi friendly. Ini pun cerita pula. Aku macam, ai, tadi kau kemain lagi watak kau macam macam apa, penakut semacam, tiba-tiba kau jadi macam, tiba-tiba nak jadi hero. Aku macam, what, macam tak logik tau. Macam aku rasa lakonan dalam filem ni, even Datuk Boiman dia pun aku macam, ya Allah, kenapa teruk sangat dia orang ni. Datuk Boiman aku rasa macam terlalu over sangat-sangat. Macam mana aku cakap, tolak tepi Datuk Boiman, nanti aku explain kenapa lebih. Nanti aku akan explain lebih. Next adalah, ni lagi satu aku pantang. Banyak aku tengok review-review kat webpage yang lain. Dia kata kononnya Blok 404 ni seolah-olah seperti filem Saw. Banyak gore scene, sangat menakutkan. Eh, bullshit lah. Buto. Nasib baik filem ni sejam 20 minit tau. 80 minit. Aku rasa macam, what? Aku kena tipu ke? Sial, korang ni betul-betul apa? Yes, aku tahu lah paid review, tapi janganlah overstatement sangat mengatakan filem ni seolah-olah macam filem Saw. Eh, bullshit tu. Mana ada, tak ada sikit pun tak ada. Aku rasa macam, hey, macam mana lah industri filem ni nak naik kalau kau mengampu lebih filem-filem macam ni. Hey, tak ada scene, macam aku cakap tadi lah, dia tak ada scene gore pun. This, every time dia nak bunuh ke, dia nak potong ke, dia nak apa ke, scene tu tak ada. Yes, aku faham lembaga penafisan filem, tapi after that bila kau tunjuk scene kena potong tu, obvious sangat fake. Nampak sangat fake. And I was like, what the hell? Even Eddie Ashraf kena selar kat badan dia pun, ya Allah, nampak sangat benda tu melekat. Lepas tu ada efek cat-cat semua tu. Aku macam, what, serious lah? Macam ni kau punya level of apa, effect? What the fuck? Next, ni mungkin bagi aku dia macam dia terpaksa ikut skrip kot. Every time dia orang ni kena bunuh ataupun kena cucuk ke, kena parang ke apa ke, kena gaji ke apa ke, dia orang perlu melakonkan watak yang numb tau. Watak yang kena abuse. So bagi aku macam, every time kena bunuh, kau tak ada ekspresi tau. Kau jadi macam macam tu. So aku macam, macam kita tak dapat feel apa kesakitan yang dia alami sebenarnya. So mungkin tu, aku tak tahu kau nak mungkin tu aku tak tahu nak explain macam mana. Tapi it's not really good lah untuk filem-filem macam ni. At least kenalah ada satu ataupun dua watak yang tak dikenakan bius. So kau nampak lah benda tu terseksa. Tapi ni tak, kau tak nampak pun dia terseksa. Sebab dia macam kena berlakon, kena bius. So macam, what? Next adalah stupid costume. Ya Allah, teruknya. First of all, dulu untuk filem Blok 404, kau boleh nampak tau dia punya watak tu seolah-olah memakai satu raincoat yang sangat menyeramkan, dengan bawa kapak ke apa, tak, aku tak ingat. Itu adalah fixed costume untuk watak villain. Tapi dalam ni ada tiga, tak tahu lah ni spoiler ke apa, ni ada tiga watak villain. And I was like, salah satu dia watak dia pakai kostum badut. Aku macam, jalan badut tu tak menyeramkan langsung. Nampak bodoh aku tau, nampak bangang. Dah bila aku kata bodoh dan bangang tu, kau tahulah siapa yang melakonkan watak tu. Okay? Next, dia ada plot twist dalam filem ni, pada penghujung filem tu.
tapi dia tak logik. Contoh kenapa aku cakap tak logik adalah plot twist dia menyatakan bahawa dia ni adalah adik-beradik kepada villain. Sedangkan daripada mula sampailah hujung plot twist tu, kita dapat nampak dia berlakon dengan adik-beradik dia seolah-olah macam kita ni adalah orang luar. Kita audience adalah orang luar. Dia macam mana aku cakap, dia antara dia macam ni. Plot twist dia, watak perempuan ni adalah adik-beradik kepada villain, okay? Tapi sebelum tu, you guys, walaupun tak ada orang lain, dua orang ni bercakap seolah-olah bukan adik-beradik tau. So macam plot twist ni doesn't make sense. Kalau scene tu tak ada, okay, kita boleh faham lah, okay. Maybe dia tak ada scene yang, apa, dia tak ada melibatkan dua orang ni, kita boleh katakan lah, boleh assume yang watak perempuan ni adalah adik-beradik kepada villain. Tapi ni tak, obviously daripada mula, kau dah nampak watak perempuan ni memang tak kenal pun adik-beradik dia tu. Sebab tak ada orang lain. So kenapa perlu berlakon dengan adik-beradik kau? What the fuck? Benda ni tak logik. Dia nak buat plot twist tu macam gempak tapi tak ada effect. Okay, aku keluar panggung ni seriously aku marah gila. Aku rasa macam aku kena scam. Butuh lah, babi lah. Aku bayar RM14 bayar untuk tengok filem macam ni aku dapat. Eh butuh lah, kau bawa nama blok 404 tiba-tiba kau bawa keluar filem macam ni. Bullshit tu. Tak seram langsung. Aku keluar. Kau bayangkan cerita telemovie yang kita tengok dulu tu seram nak mampus tau. Ini aku keluar panggung filem. Haram, tak seram langsung. Bukan sebab aku dah tua ke apa ke. Aku mesti takut dengan filem-filem hantu. Tapi bila filem ni keluar aku macam okay, I was not expecting that level of ketidakseraman tau. Macam what the hell. Seriously, ini yang kau keluarkan. I don't know, doesn't make sense. Okay, next. Okay, tak adalah filem ni 100% totally fucked up. Adalah certain things yang aku agak puji. Salah satu dia adalah scene di dalam gelap. Peranan lampu untuk filem ni agak nice lah sebab dia kena dengan environment dan tema filem ni. Di mana dia adalah thriller. Color yang digunakan pun memang cantik untuk dalam scene gelap lah. Tapi scene outdoor seriously cerah gila dan cantik. Dulu punya telemovie lagi cantik punya scene even though belum malam dan outdoor. Okay, that was it. Okay, that was it. Itu adalah review Zah tentang filem Blok 404. Verdict untuk filem ni, Zah bagi 3/5 shit. Okay, memang totally not worth it. Tolonglah jangan bazirkan duit korang. Aku dah bagi tahu ni, tolong jangan membazirkan duit korang daripada kena scam dengan filem macam ni. Okay, kau tak setuju dengan aku, I don't give a fuck. Pergi mampus sama lu. Okay, tapi aku bagi honest review. Aku tak ada dibayar, aku tak ada apa-apa ikatan dengan siapa-siapa pun. Tapi aku pergi tengok wayangnya, aku bayar RM14 dan aku dapat tai. Okay, so aku just bagi an honest review. You guys tak suka, I don't give a fuck. Nak tahu, nak rasa duit anda dibazirkan, silakan pergi tengok. Kalau rasa macam korang percaya aku, terima kasih. Teruskan bersama Zah Vlog. And kalau okay, macam biasa, komen kat bawah kalau you guys ada apa-apa komen lah. Komen je kat bawah tu. And jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. And jumpa lagi pada Zah Vlog yang akan datang. Thank you very much.